السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلمين dan مسلمات hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung tafsiran surah Al-An'am ayat 151. Surah Al-An'am ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun dan berbuat baik kepada ibu dan bapa. Dan janganlah membunuh anak-anakmu kerana miskin. Kamilah yang beri rezeki kepadamu dan kepada mereka juga. Dan janganlah kamu mendekati perkara yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik sehingga ia balik dan segala sukatan dan timbangan dengan adil. Kami tidak memberatkan seorang dengan kewajipan melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu mengatakan sesuatu, hubungan kerabat dan perjanjian Allah telah kamu sempurnakan. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu beringat. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang betul lurus, maka adalah kamu menurutnya. Dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah.
dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Sadaqallahul Azim, ayat 51 hingga 1, ayat 151 hingga 153 surah Al-An'am. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bincang sebelum ini senarai perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara melibatkan makanan. Apa dia makanan yang boleh dan apa dia makanan yang tidak boleh. Dan kita berbincang berkaitan dengan binatang, binatang yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan. Seterusnya Allah Ta'ala menceritakan pula kepada kita senarai perkara yang Allah haramkan berupa akhlak dan juga syariat. Apa dia syariat dan akhlak yang boleh kita lakukan dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mulakan dengan akidah yang salah. Itu akidah syirik kepada Allah Ta'ala. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bersambung pula dengan kewajipan untuk manusia taat pada ibu dan bapa. Ini kita dah bincang panjang sebelum ini. Kemudian Allah jelaskan pula kepada kita tentang haram membunuh anak dikaitkan dengan sebab rezeki. Kerana takut miskin, maka membunuh anak-anak itu hukumnya haram. Termasuklah kerana sebab miskin atau kerana takut miskin. Dua-dua dah kita bincang dalam kuliah lalu. Sambungan pada cerita itulah, dan ayat yang sama 151, Allah menjelaskan pula kepada kita sebahagian lagi senarai perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah juga wahai saudara, antara perkara haram yang perlu dihindari dan dijauhi ialah zina, iaitu persetubuhan antara laki-laki dan wanita tanpa sebarang akad nikah yang sah, yang disifatkan oleh Allah sebagai perlakuan-perlakuan keji atau fawahish. Sama ada dosa zina itu dilakukan secara terbuka, diketahui oleh manusia di pusat pelacuran dan seumpamanya, ataupun dilakukan secara sembunyi dan diam-diam. Kedua-duanya adalah perlakuan keji. Demikianlah difahami daripada firman Allah Ta'ala dalam ayat 151 surah Al-An'am, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Perlakuan keji dalam bahasa Arab disebut fawahish. Fawahish jamak pada fahishah, merujuk kepada perlakuan keji zina. Apa dia zina? Satu, perlakuan melibatkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan kelamin laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan satu ikatan perkahwinan yang sah. Itu namanya zina. Ikat-ikat ni dalam bahasa Arab disebut nikah. Nikah-nikah ni maknanya nak ikat orang. Kalimah nakaha dhamma, maknanya nak gabung orang, nak ikat manusia. Bila bernikah berarti bergabung dengan satu lafaz yang diajar oleh Islam. Allah Ta'ala cipta manusia laki-laki dan perempuan. Seawal Allah cipta Adam alaihissalam, Adam seorang saudari kesunyian. Maka Allah mencipta pula Hawa daripada tulang rusuk kiri Nabi Allah Adam AS. Daripada percantuman dua manusia awal ini, Adam dan juga Hawa, maka lahirlah manusia yang sangat ramai. Maka seorang laki-laki tak sempurna hidup tanpa ada perempuan, dan perempuan pun tak sempurna hidup tanpa ada laki-laki. Sebab itu hadis menyebut, An-Nisa syaqa'iqu rijal, wanita-wanita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pecahan kepada laki-laki. Mana pecahan? Sama ada merujuk pada asal usul kejadian perempuan itu Hawa berasal dari pecahan laki-laki tulang rusuk kiri dia, atau dengan maksud bahawa kesempurnaan hidup mesti dengan yang pecah tadi kembali pada asal bersama dengan laki-laki dan bersama dengan perempuan.
Itu gambaran. Maka bila Allah cipta laki-laki dan perempuan, masing-masing akan ada keinginan dan kemahuan untuk bersama. Dan untuk menjadikan manusia bersama itu, Allah ikat dengan satu kaedah yang namanya nikah. Apa dia nikah? Nikah satu akad yang mengikat laki-laki dan perempuan dengan keizinan daripada seorang yang jaga dia yang dipanggil wali. Maka bila selesai akad itu, maka sahlah hubungan laki-laki dan perempuan. Dan lafaz nikah ni tidak payah pun. Lafaz ni mudah. Yang membayangkannya kita. Ayat yang paling asasnya, saya nikahkan kamu. Dengan contoh si A, Fatimah lah. Saya nikahkan kamu Ali dengan Fatimah. Cukup. Itu lafaz hijab. Lafaz permulaan. Offer daripada si wali. Dijawab oleh yang laki-laki yang nak berkahwin. Aku terima nikahnya. Selesai. Itu hak pendek sekali itu. Hak panjang sampai ketua gegar takut tu macam-macam lah. Serakat nikah. Saya nikahkan kamu Ali bin Muhammad dengan Fatimah binti Ali dengan mas kahwinnya sekian banyak tunai. Itu hak panjang lah. Ada hak panjang lagi setengah negeri. Itu hak panjang. Hak pendeknya, saya nikahkan kamu Muhammad dengan Fatimah Ali. Hak panjangnya, dengan mas kahwinnya berapa, siapanya wali. Itu hak panjang. Cerita mudahnya, akad tadi menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan yang asal tidak sah berhubungan, majlis sah berhubungan, maka seorang namanya suami, seorang namanya isteri. Itu nikah. Maka jika tidak berlaku pernikahan laki-laki dan perempuan, lalu berlakulah pelbagai hubungan melibatkan laki-laki dan perempuan, imam hubungan kelamin melibatkan persetubuhan atau hubungan-hubungan yang mesra laki-laki dan perempuan, ia menjadi haram. Maka perkara besar yang Allah Ta'ala haramkan namanya adalah zina. Itu hubungan persetubuhan laki-laki dan perempuan yang tak ada sebarang akad nikah yang sah. Ada juga akad nikah yang jadi syubhat. Dia ingat sah, pun tidak sah, lalu berlaku persetubuhan. Itu tak dinamakan zina. Itu dipanggil watu syubhat, iaitu persetubuhan dengan sebab syubhat. Mungkin berlaku umpamanya dia tak tahu dia dua beradik. Dia dua beradik, berpisah lama. Ayah dia kahwin, cerai dengan mak dia. Dapat dah anak, dia dapat. Dapat diri dia lah, tak laki-laki. Kemudian ayah cerai dengan mak, duduk jauh, duduk Singapura tu. Kemudian kahwin lain, dapat anak perempuan pula. Maka tak kenal dua beradik. Jumpa-jumpa kat universiti, kahwin kawan tu. Masa kahwin pula, ayah mati dah. Masa buat akad nikah pakai wali hakim, wali kerajaan. Tak sedar dia ni ada adik beradik. Pecah buah bila? Bila buat kenduri. Pecah. Pecah buat kenduri. Itu kawan tu dah bersama dah. Apa namanya? Itu dipanggil watu syubhah. Persetubuhan syubhah. Itu bukan zina. Cuma kena cerai segera. Kalau ada anak, anak pun bukan anak zina. Takdir perempuan tu mengandung, dia tak panggil anak zina. Itu adalah watu syubhah. Persetubuhan syubhah dia panggil. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah zina. Dan zina adalah antara dosa-dosa besar dalam Islam. Menyatakan zina dimasukkan sebagai salah satu daripada perkara yang menjadi jenayah yang dipanggil haddun ataupun jamaknya hududun. Termasuk senarai jenayah berat melibatkan manusia yang hukumannya sangat berat. Melibatkan hukuman yang besar, imam hukuman dengan dirotan 100 rotan atau dikenakan hukuman rejam sampai mati. Maknanya berat pelakuan zina. Dan zina satu pelakuan berlaku sepanjang zaman. Maka Allah peringatkan manusia, wala taqrabul fawahisha, jangan kamu dekati perkara-perkara yang keji. Ma zahara minha wa ma batan, sama ada apa yang zahir dibuat secara terbuka wa ma batan, dan apa yang dibuat secara tersembunyi. Adab-adab manusia
mereka ni faham bahawa zina ni haram. Mereka tahu ia berdosa dan dia tahu ini perkara yang memalukan. Maka adat-adat manusia melakukan perkara keji ini secara diam-diam. Tapi bila manusia tidak ada lagi rasa malu kepada manusia, apatah lagi malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikala itu manusia akan melakukan perkara keji itu secara terbuka. Ini yang Allah sebut sebagai zahara. Apa yang zahir? Di pusat-pusat pelacuran hari ini di dunia barat, pelacuran dibenarkan dengan satu istilah yang baru. Pelacuran disebut dengan seks worker, pekerja seks. Cara terbuka dielankan di media-media, dielak di tepi jalan, di setengah negara barat. Lalu jalan tu boleh nampak semua. Ada tempat dia panggil lampu merah, dia panggil sebuah negara lampu, ada lampu merah. Kalau ada nampak lampu merah, aneh rumah perempuan yang bersedia untuk menjadi pelacur. Secara terbuka dah dibenarkan, kena bayar cukai lagi pula. Sebab dia ada pekerjaan, kena bayar cukai. Dihalalkan. Mungkin dahulu kita rasa pelik bila Allah kata zina yang terbuka. Siapa yang sanggup buat zina terbuka? Hari ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Zina terbuka, diiklankan secara terbuka, kemudian dipromo melalui pelbagai media, media-media baru, media-media lama pun sama, secara terbuka. Maka zina secara terbuka Allah Ta'ala sebut dulu sebelum Allah sebut zina secara tersembunyi. Nak menggambarkan betapa rosaknya manusia hingga sanggup berzina secara terbuka tanpa malu. Dan peristiwa yang besar kita lihat berlaku pada satu kaum, kaum Sodom, kaum di mana Nabi Allah Lut diutuskan. Berzina antara cara yang paling teruk, laki-laki dengan laki-laki. Zina bukannya laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki pun zina. Zina yang lagi teruk, laki-laki dengan laki-laki menerusi belakang, itu lagi teruk, dosa lagi besar. Maka Allah tunjuk pada kita perkara yang zahir yang berlaku. Maka Allah tegaskan, jangan kamu dekati. Ambillah pengajaran wahai saudara. Larangan mendekati perlakuan keji zina lebih mendalam maksudnya daripada sekadar larangan berzina, kerana ia merangkumi larangan melakukan pendahuluan zina dan juga apa sahaja yang membawa kepada zina. Menariknya Allah Ta'ala bila nak haramkan zina, Allah tak kata wala tazinu, jangan berzina saja. Tapi Allah guna ayat wala taqrabu zina, jangan kamu dekati. Ini yang dikatakan sebagai muqaddimah. Islam agama yang sangat hebat. Bukan sahaja mengharamkan sesuatu, bahkan mengharamkan wasilah yang boleh bawa kepada sesuatu. Contoh, kita ambil kaedah melihat, melihat wanita tanpa sebarang tujuan. Melihat ini hukumnya haram. Kenapa? Sebab ia boleh membawa, boleh membawa. Maka sesuatu yang diharamkan kerana sebab untuk menutup sesuatu, maka dia dibenarkan kerana hajat. Hajat macam mana? Hajat hubungan kemanusiaan, urusan kemanusiaan macam mana? Jual beli, urusan kejiranan, urusan berkeluarga, urusan melibatkan manusia, kerjaan dan sebagainya dibenarkan sebab ada hajat, ada keperluan. Tapi asasnya tak dibenarkan. Arti hubungan laki-laki dan perempuan saja-saja tak dibenarkan. Kenapa? Sebab nak tutup lubang. Tutup lubang. Dan keadaan Islam, ma apa yang diharamkan, ma hurrima saddan lizara'i futiha lilhajati, itu keadaan dia. Sesuatu yang diharamkan kerana nak tutup satu lubang, maka ia dibenarkan kerana ada hajat. Itu tadilah penglihatan. Maka bila Allah haramkan zina, bukan sekadar Allah haramkan zina itu sendiri, Allah haramkan perkara-perkara yang boleh bawa kepada zina. Maka disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian disebut oleh Imam As-Sa'di, maka ia merangkumi juga zina mata, zina tangan dan zina berkata-kata
sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, innallaha kataba 'ala ibni adam harzahu min az-zina adraka dzalika la mahala wazna al-'ainaini an-nazar wazna al-lisani an-nutqu wan-nafsu tamanna wa tashtahi wal-farj yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencatatkan kata anak Adam habuannya daripada zina, ia pasti memperolehinya, tak dapat tidak. Maka zina dua mata ialah melihat, dan zina lidah ialah bertutur, nafsu berangan-angan dan keinginan dan berkeinginan, dan kemaluan pula mengesahkannya atau menafikannya. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa mukaddimah zina itu akan berlaku dalam kehidupan manusia. Apa dia mukaddimahnya? Satu mata. Bila mata melihat, maka lidah akan bertutur. Dia jumpa seorang perempuan tengah jalan, dia tengok. Lepas tengok, dia bercakap, assalamualaikum. Tak jawab dosa. Ha. Dia kacau. Asal dia tengok. Ada orang dia tak tengok, mudah tu bersalam. Tak ada, dia tengok dulu. Dia tengok perempuan tua juga tak tahu je, tak risalam. Dah, hak muda-muda, hak semak semak. Tak risalam. Dia kacau. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu kata-kata selamat sejahtera. Tapi dia tambah, tak jawab dosa. Haa, tu dia reka pula. Jadi budak-budak muda kita dengar ayat lagu tu, dia kata, ay, kena jawab ah, takut dosa. Dia pun jawab, waalaikumsalam, sebab takut dosa. Jawapannya lagu mana? Tak dosa. Kalau beri salam tujuan nak mengganggu, maka tak berdosa tak jawab. Bahkan tak wajib jawab. Bahkan tak perlu jawab. Bahkan jangan jawab. Sebab apa? Salam tu bukan salam untuk kesejahteraan perempuan. Salam nak kacau perempuan. Bila dah mula beri salam, kawan tu jawab, ah, dia kata masuk darum lah, dia kata. Dia pun tanya, duduk mana? Nombor telefon berapa? Dah beri nombor telefon ni panjang. Dia berwhatsapp. Whatsapp. 2 hari, 3 hari. Jumpa. Jumpa kat mana? Tempat yang orang tak nampak. Maka mula berlaku perkara-perkara lain daripada itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nafsu tamanna, jiwa lalu berangan-angan. Wa tashtahi, mula berkeinginan. Mula dengan asal mata, pergi pada lidah. Akhirnya mari angan-angan, mari macam-macam keinginan. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzibu. Maka kemaluan membenarkan apa yang diangan-angankan, atau kemaluan itu membohongi diri dengan maksud tidak akan melakukan apa yang diinginkan. Itu semua bergantung kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hubungan laki-laki dan perempuan sangat bebas. Dulu kita mungkin tegur anak-anak kita bebas dengan naik motor sekali, pergi mari. Hari ini bebasnya menerusi media sosial. Boleh berhubung pagi, petang, siang, malam, yang bukan setakat berwhatsapp, menggunakan tangan menulis, bahkan boleh tengok pula. Boleh buat video call. Boleh buat video, boleh bercakap panjang-panjang, tak kena bayar pun. Maka hubungan manusia untuk secara harap ini makin mudah. Maka berlakulah perkara-perkara yang menakutkan kita. Hari ini menerusi aplikasi yang anak muda suka, TikTok sebagai contoh. Macam-macam benda boleh masuk. Macam-macam benda. Pakak duk joget, pakak duk menari. Masuk dalam TikTok, pakak duk tengok belaka. Jadi makin mudah. Maka cabaran kita kepada iman itu makin besar. Nak didik anak-anak, didik keluarga, didik adik-beradik, didik anak-saudara, dengan iman kepada Allah Ta'ala, tinggal lagi iman dia dengan Tuhan. Kerana benarnya depan mata dia. Handset depan mata dia. Di tangan dia. Aplikasi pelbagai depan mata dia. Atas diri dia. Tinggal lagi iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ayat-ayat seumpama ini perlu kita baca berterusan. Hadis yang kita baca tadi pun sama. Kena baca secara berterusan untuk memastikan bahawa tidak berlaku zina secara berluasa. Apa kisah zina? Anak luar nikah.
anak luar nikah. Bila anak luar nikah, akhirnya dia bunuh anak. Sebab dia malu, dia bunuh anak. Bila bunuh anak, ayat asal dosa zina dosa besar, pergi pada satu lagi zina, satu lagi dosa besar, namanya membunuhkan dosa. Sebab apa? Sebab malu. Kalau ayat kita baca sebelum ini, dia bunuh anak kerana malu. Malu sebab ada anak perempuan. Ini bunuh anak kerana malu, orang tahu ni anak zina, anak luar nikah. Sebab tu dibahas oleh ulama tentang nasab anak luar nikah. Yang paling ringan sekali untuk menjaga masalah budak ialah pendapat Imam Hanbali. Anak luar nikah tetap dibinkan kepada bapa dia. Itu yang paling ringan. Kenapa? Sebab nak jaga masalah anak luar nikah tadi. Si ibu dia, si bapa dia, yang tuang punya benda asal telah terlanjur. Maksudnya ialah anak. Maka nak jaga masalah anak tadi agar tidak dikecam, tak dituduh macam-macam, maka Ibnu Hanbal, mazhab Hanbali, membenarkan nasab anak luar nikah pada bapa dia. Dalam negara kita, kaedah kalau anak luar nikah dibuat macam kaedah anak angkat, dia tak ada bin. Seseorang ada perkataan bin, selalunya bin itu maknanya pernikahan yang sah. Kalau anak angkat, dia tak ada bin, letak nama bapa angkat tanpa bin, atau anak luar nikah tak ada bin. Itu juga satu kaedah nak jaga masalah anak-anak. Maka mazhab Hanbali paling ringan sekali. Yang kita amalkan dalam negara kita, mazhab lain, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, bahawa nasab anak luar nikah tak boleh nasab kepada bapa dia. Hanya nasab pada ibu dia atau nasab kepada umum Abdullah, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dibuat, diamalkan negara kita. Tapi punca di mana? Ibu dan si bapak tadi yang namanya berzina. Ambillah pengajaran wahai saudara. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Barawi, masyarakat jahiliyah menganggap zina itu hanya keji dan berdosa apabila dilakukan secara terbuka, tetapi tidak jika dibuat secara diam-diam dan bersembunyi. Lantaran itu Allah menegaskan bahawa sama ada terang atau tersembunyi, kedua-duanya adalah perlakuan keji. Al-Imam Barawi sebut, kenapa Allah sebut bila cerita bab zina tadi, Allah sebut zina terbuka dan zina tersembunyi? Sebabnya kerana orang-orang jahiliyah, sebahagian masyarakat jahiliyah menganggap zina itu hanya keji jika dibuat secara terbuka. Terbuka, keji. Udah perangai kita kata. Diam-diam tak apa. Maka Allah kata, tak, hak terbuka pun keji, yang diam-diam pun keji. Dua-dua perkara yang dikeji, yang keji, perkara keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukuman pada pelakuan zina, pertama sekali ayat Quran, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka rotan dia, rotan kedua-dua mereka dengan 100 rotan. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kamu dikuasai oleh rasa kasihan belas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini merujuk kepada yang berzina yang dia belum pernah lagi merasai nikmat persetubuhan hasil perkahwinan yang sah. Dia belum pernah kahwin, bukan setakat belum pernah kahwin, tidak pernah kahwin dan belum pernah bersama. Kalau itu keadaannya, dia berzina, maka hukumannya ialah rotan 100 rotan. Rotan macam mana? Rotan yang bukan macam kita lihat dalam filem-filem. Dalam filem tunjuk rotan yang kasar. Kalau rotan yang diamalkan untuk pesakit, untuk penjenayah pada hari ini, panduan-panduan, rotan yang kasar, sekali dia bedah tu, dia boleh pesan. Sekali dia bedah tu, saya tengok gambar dalam internet cara hukuman pada pesalah banduan ini, dia kena kakak punggung, kena menghadap satu macam dinding tu, dia koyak kat punggung saja, dia bedah
Sekali bedah ni tercabut kulit, tercabut isi, ada yang mesak bau sekali. Itu rotan sivil. Sorry, itu rotan menurut undang-undang yang ada, bukan undang-undang Islam. Ada pun rotan dalam Islam, kaedahnya sangat ringan. Rotannya halus. Macam rotan yang kita nak pakai, rotan anak-anak tu lah. Nak rotan pula, tangan ni tak boleh angkat tinggi. Sekadar ini saja. Sekadar ini. Supaya dia punya bidasan tidak kuat. Gini, piak. Kalau macam ni, dia tidak menyakitkan. Itu beza rotan dalam Islam. Yang cara baratnya, dengan angkat tangan sampai ke belakang, sepuas-puasnya untuk mengambil kesan yang kuat. Dahlah, rotan tu jangan ringan-ringan. Tak dibenarkan di tempat yang sensitif. Muka tak boleh. Tempat-tempat kemaluan tak boleh. Macam punggung, macam hak tengah depan, tak dibenarkan. Itu syarak. Sebab apa? Tujuan rotan 100 dalam Islam tadi, tujuannya untuk pengajaran peringatan. Tapi kita dia beri salah faham yang besar. Sebab tengok filem-filem Melayu pun ada tunjuk rotan yang salah. Menyebabkan kita salah faham tentang hukuman yang namanya haddun atau hudud berkaitan dengan orang yang berzina. Satu. Adapun jika laki-laki dan perempuan itu berzina dan dia telah merasi nikmat perkahwinan, telah merasi persetubuhan hasil perkahwinan yang sah, maka hukumannya berdasarkan satu lagi ayat yang dinasahkan ayatnya, iaitu berkaitan dengan rejam. Asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya. Asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya. Syekh mana orang tua? Merujuk pada orang yang sudah berkahwin dan dah merasai nikmat perkahwinan, persetubuhan yang sah hasil perkahwinan tadi, bila mereka berdua berzina, farjumuhumal battata, maka rejam mereka berdua sampai mati. Dan rejam sudah dilaksanakan mesti dengan satu kaedah tabayyun, kaedah ambil penjelasan, ambil bukti, siasat betul-betul, tak ada syak wasangka dah, maka boleh dilaksanakan hukuman. Selagi ada syak wasangka, tak dibenarkan. Ada seorang perempuan, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku berzina. Ya Rasulullah, saya berzina. Dia kata apa? Barangkali kamu hanya peluk-peluk saja ke? Tak, ya Rasulullah, saya berzina. Barangkali kamu hanya cium-cium saja ke? Tak, ya Rasulullah, saya memang berzina. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya mungkin menafikan dia berzina. Tak nak bagi dia mengaku. Dia balik rumahlah, dia simpanlah rahsia dia. Dia berzina diam-diam tu, Allah dah sembunyikan, tak payah dia bongkar, simpan. Menolak pengakuan seorang perempuan yang berzina, tapi dia kekal nak mengaku juga berzina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia dah mengandung, Nabi kata balik rumah, sangat keluarga, jaga dia elok-elok sampai dia beranak. Lepas dia beranak, barulah laksanakan hukuman rejam terhadap perempuan tadi. Tengok, Islam nak mensabitkan satu kesalahan yang namanya hudud dengan suatu kaedah tabayyun, kaedah kesaksian ke, kaedah keterangan ke, kaedah bukti ke, yang sangat ketat dan seboleh mungkin tak nak berlaku kes itu diadili dan dikenakan hukuman. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allah Ta'ala sangat marah pada seorang yang dia buat satu maksiat pada waktu malam, summa satarahullah, kemudian Allah dah tutup aib dia, dia pergi buka kat orang pula. Dia buat benda salah pada waktu malam, kemudian Allah tutup aib dia, dia sendiri dibuka kat orang siang hari. Maksudnya apa? Allah suruh tutup aib. Aib diri dia ditutup, orang pun kena tutup. Man satara mu'minan satarahullah. Siapa yang tutup aib orang beriman, Allah tutup aib dia. Kita nak dibuka aib orang, gi ngitar, gi cari salah, dia tak dibenarkan dalam Islam. Bukan kerja kita nak cari salah orang, bukan kerja nak intai kesilapan orang. Nak tutup sedaya mungkin
Kalau boleh, jangan bawa pada pengadilan. Ini ulama bincang berkaitan dengan hudud. Kau dah sampai pada penghakiman, keadilan hakim, maka tak boleh kena. Selagi tak sampai, sedaya mungkin elak sampai ke mahkamah. Tutup aib manusia. Itu cara Islam. Bila dah sampai peringkat kena hukum, maka masuk ke peringkat keadilan, masuk mahkamah, dia ada ni kena hukum. Selepas perempuan itu kena hukum, Al-Ghamidiyah, seorang perempuan daripada kabilah Ghamidi. Lepas dia kena hukum, ada orang bercakap. Dia kata, pandang muka. Ini bahasa kita lah, saya terjemah ikut bahasa kita, pandang muka. Jahat sangat berzina. Nabi dengar ungkapan laki-laki itu, bercakap kawan dia. Lalu kata Nabi SAW, inna rahmatan lazi nazalat alaiha, sesungguhnya rahmat yang Allah turunkan pada perempuan tadi, atau rahmat yang turun pada perempuan tadi, perempuan mana? Perempuan yang dikenakan hukuman hudud, direjam sampai mati kerana dia mengaku dia berzina. Sesungguhnya rahmat yang turun atas perempuan itu, lau wuzi'at ala ahlil madinati lawasa'athum, kalau diagihkan rahmat itu pada seluruh penduduk Madinah, pasti cukup untuk mereka. Maknanya Allah nak menggambarkan rahmat dalam Islam. Seorang yang buat salah, seorang yang buat jenayah, selepas dikenakan hukuman, ini orang yang diberi keampunan dosa oleh Allah Ta'ala. Tak ada lagi kecaman, tak lagi ada penghinaan, sebab dia telah melalui hukuman. Hukuman itu menyebabkan dia diterima ketaubatnya oleh Allah Ta'ala, diberikan keampunan dosa oleh Allah Ta'ala. Bayangkan perempuan yang berzina, Allah hukum dia, manusia hukum dia dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah turunkan rahmat, yang rahmat itu kalau diagih pada penduduk Madinah, bukan penduduk sebuah raki. Penduduk Madinah maknanya apa? Penduduk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, yang berada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi sebut khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi generasi aku. Rahmat yang Allah turun pada seorang perempuan yang berzina, yang dah mengaku berzina dan dikenakan hukuman ikut cara Islam, rahmat itu kalau diagih pada semua penduduk Madinah yang sebaik-baik kurung itu, cukup untuk mereka. Itu pengajaran besar untuk kita, bahawa orang yang buat salah dan dah dihukum, jangan dikecam. Orang yang sedang diadili, jangan dikecam. Kita kecam manusia dengan pelbagai musalah, kluster mahkamah lah, kluster itulah. Selagi dia berada dalam proses mahkamah, masih terbuka iman dia buat salah, iman dia buat betul. Proses mahkamahnya panjang, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dalam tempoh itu, dia berhadapan dengan pelbagai kecaman, tamahan yang bukan melibatkan diri dia seorang, isteri dia, anak-anak dia, cucu cicit dia, mantu dia, ipar dia, mak ayah dia, datuk nenek moyang, jiran tangga dia. Islam tidak benarkan kita begitu. Seorang yang buat salah, buktikan di mahkamah, selesaikan di mahkamah. Selagi tidak bersalah, maka dia tidak bersalah. Seseorang tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya. Ini kaedah Islam. Seseorang tidak bersalah, kerana dia panggil bara'atu zimah, pelepasan tanggungan. Seseorang tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya. Baik, selepas dibuktikan dia bersalah, apa tindakan kita pula? Hukum? Bukan. Dengan kita mengecam, selesai. Dia dibuktikan bersalah, dia dihukum, tu dia selesai, dia dengan Tuhan selesai, habis. Bukan kerja kita untuk mengecam manusia yang buat salah dan dihukum, tapi yang kita nak ialah doakan keampunan untuk dia, doakan kebaikan untuk dia, hingga akhirnya seorang banduan masih boleh diterima berada dalam masyarakat dia. Bila masyarakat menolak banduan, akhirnya dia balik semula pada pengasas dia. Dia buat salah kali kedua. Sebab apa? Masyarakat tak terima dia. Maka
Kita lihat tuan-tuan, cantiknya Islam. Cantiknya Islam, agama yang penuh dengan kasih dan sayang. Agama yang penuh kasih dan sayang. Hatta pada orang yang bersalah pun masih dengan penuh kasih dan sayang. Dikala kita bincang tentang hukum haram berzina, antara dosa yang besar, termasuk senarai dosa yang tujuh yang hadis Nabi sebut, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Yang sebesar itu dosa sekalipun, bila dikenakan hukuman atas diri dia, dilaksanakan hukuman, Allah masih turunkan rahmat kat diri dia. Tak dibenarkan mengecam. Ini pengajaran besar kepada kita bahawa Islam agama yang sangat cantik dan indah, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Yang tidak rahmatnya kita, yang mengaku Muslim tapi tidak beramal dengan akhlak Islam. Mungkin kita beramal dengan syariat, tak beramal dengan akhlak. Mungkin beramal dengan akhlak, tak beramal dengan syariat. Mungkin beramal dengan syariat dan akhlak yang baik, akidah pula rosak. Maka kita mari mengaji tujuannya begitulah. Nak pastikan akidah kita comel, syariat kita comel, akhlak kita comel, dan kita nak sebarkan kasih dan sayang di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tafsir ayat 151 seterusnya. Ketahuilah wahai saudara, antara perkara yang diharamkan oleh Allah ialah membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, kecuali dengan sebab-sebab yang sebenar. Demikianlah difahami daripada firman-Nya. Yang seterusnya, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq, dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak yang sebenar. Satu lagi perkara dosa besar ialah melibatkan nyawa manusia. Islam, Allah turunkan syariat untuk menjaga lima perkara yang dipanggil lima maqasid, al-maqasidul khamsah. Lima maqasid, lima matlamat. Apa dia? Yang pertama, nak menjaga agama. Nombor dua, nak jaga nyawa. Jaga nyawa. Turun syariat Allah Ta'ala, satu nak jaga agama, kedua nak jaga nyawa manusia, yang ketiga nak jaga harta manusia, yang keempat nak jaga maruah manusia, yang kelima nak jaga akal manusia. Maka nak jaga akidah manusia, datanglah hukuman seperti hukuman murtad. Nak jaga nyawa manusia, datanglah hukuman menyebabkan hukuman membunuh. Nak jaga maruah manusia, datanglah hukum seperti hukuman zina. Nak jaga akal manusia, datanglah hukum seperti mana hukum orang yang minum arak. Nak jaga harta manusia, datanglah hukum seperti hukum menyebabkan mencuri dan merompak. Islam nak jaga lima perkara ini. Maka perkara yang kedua besar dalam Islam, jaga nyawa manusia. Tak ada satu jiwa berhak untuk dibunuh. Tak ada. Wala taqtulun nafsa, jangan bunuh nyawa, allati haramallah, yang Allah haramkan, illa bilhaq, malaikat dengan sebab yang sebenar. Maka nyawa manusia, nyawa yang dihormati, tak boleh dibunuh tanpa sebarang sebab. Maka apa dia sebab yang membenarkan kita bunuh manusia? Ambillah pengajaran wahai saudara. Nyawa seorang muslim itu haram ditumpahkan melainkan dengan tiga hak yang dibenarkan oleh syarak, iaitu zina selepas berkahwin, membunuh balas kesalahan membunuh, dan murtad keluar daripada Islam. Demikianlah difahami daripada firman, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, seperti mana berikut: la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. Tidak halal darah seorang laki-laki Muslim yang mengucapkan kesaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawasanya saya adalah utusan Allah, melainkan dengan salah satu daripada tiga, iaitu laki-laki dan perempuan yang telah berkahwin lalu berzina. Nyawa yang dibalas dengan nyawa, dan yang meninggalkan agamanya berpisah dengan jamaah,
Bila kita tegaskan bahawa nyawa manusia terpelihara, tak boleh ditumpahkan ke bumi, maka ada pula sebab yang membolehkan nyawa seorang Muslim tumpah ke bumi. Apa dia? Nabi sebut tiga. Tak halal darah seorang lelaki Islam, kata Nabi, melainkan dengan sebab yang tiga. Apa dia? As-sayyibu zani. Orang yang berzina, orang itu sayyib. Sayyib, bahasa mudahnya janda atau duda. Itu bahasa umum. Makna sayyib kat sini, orang yang dah berkahwin, yang dah mengasih nikmat perkahwinan yang sah, dia berzina, maka hukumannya adalah rejab, mati. Itu satu. Halal darahnya. Halal, halal darah ni bila? Selepas dibuktikan di mahkamah. Ini kena. Sebab kita ni banyak sangat suka menghukum. Budaya menghukum. Kerja menghukum bukan kerja kita. Disebut oleh seorang tokoh masyhur di kalangan ikhwan muslimin, nahnu du'atun la qudah. Kita ni doa para pendakwah, bukan qudah, bukan para penghukum, bukan qadi yang mengadili. Kerja kita dakwah, kita hukum. Kita nak adili ni cerita mahkamah. Maka yang dah dibuktikan soal di mahkamah tu satu, darahnya boleh ditumpahkan oleh mahkamah tadi. Satu. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa balas dengan jiwa. Maknanya apa? Dia membunuh seseorang tanpa sebarang sebab. Terbukti dia membunuh tanpa sebab. Membunuh dengan sengaja, amdan. Bila tersabit dia bunuh dengan sengaja, maka hukumannya ialah kisas. Mana apa kisas? Timbal balas. Timbal balas macam mana? Dia membunuh orang, maka balasannya, timbal balasnya, nyawanya diambil. Dia dibunuh balas. Kaedah kisas, salah satu kaedah hukum, pelaksanaan hukum jenayah Islam. Melibatkan nyawa dan jasad manusia. Mana kisah ialah timbal balas. Orang yang melukakan, dia mesti dilukakan balik. Al-ainu bil-aini, mata dengan mata. Dia cocoh mata orang, dia cocoh mata orang, balasan dia cocoh mata dia balik. Siapa nak cocoh balik ni? Selepas diputuskan oleh mahkamah. Bukan cocoh pak cocoh pula. Tak, bukan begitu. Cocoh itu kesalahan besar, jenayah melibatkan melukakan manusia. Balasnya apa dia? Al-ainu bil-aini, mata lawan mata. Wal-uzuna bil-uzun, telinga dengan telinga. Dia rabitkan telinga orang, hukuman balas, rabit telinga dia balik. Itu yang dibenarkan oleh syarak. Dia bunuh orang, maka kisahnya dibunuh balik, dia ambil nyawa. Tapi Islam agama rahmat, membenarkan pada orang yang dianiaya, dizalimi dengan luka yang tadi, untuk memaafkan orang yang melukakan dia. Termasuk lambat kematian. Seorang yang membunuh dengan sengaja, dihukum balas untuk dibunuh semula, diberikan suatu ruang untuk ahli keluarga untuk memberikan kemaafan. Mungkin dia kata, mati-mati dah. Mati-mati dah. Tak perlu ada nyawa yang kedua dia ambil. Kita berikan kemaafan dan diganti dengan diat. Diat bahasa mudah kita hari ini, pampasan lah. Dibayar dengan pampasan. Banyak mana pampasan? 100 ekor unta. Pampasan satu nyawa 100 ekor unta. Seekor unta harga berapa? 5,000. Tukar 5,000 tu Mekah. Malaysia unta seekor 12,000 lah. Ada hak 15,000. Kalau 10,000 lah kita letak. 10,000. Nak ada banyak mana? 100 ekor. Mana apa? Juta. Tak pasal nyawa. 1 juta. Dan konsepnya konsep akilah. Mana apa akilah? 100 ekor unta itu bukan ditanggung oleh seorang yang dikenakan hukuman balas tadi, tapi kena atas keluarga dia. Ahli keluarga dia kena pakar-pakar. Satu kabilah dia
Setakat keluar harta, nak bayar dia, bayar pampasan. Kenapa Islam buat keadaan macam tu? Supaya keluarga, jaga sama keluarga. Jangan biar ada keluarga yang buat jenayah, melibatkan nyawa manusia. Yang kena tanggung nanti nak ahli keluarga secara bersama. Tanggungjawab masyarakat, nak jaga nyawa manusia. Tengok cantiknya Islam. Membunuh, boleh bunuh balas. Tapi ada ruang kerahmatan, ada ruang keampunan. Siapa nak tentukan? Mahkamah, bukan kita. Ada orang kena bunuh, sakit hati punya pasal, pergi bunuh pula. Tembok, pergi tembok pula. Tembok balas. Rupanya salah orang tembok. Muka serupa dua beradik kembar. Muka serupa. Sebab apa? Kerana ambil tindakan sendiri. Tukar kita-kita. Itu kerja mahkamah. Dua. Yang ketiga. Watariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Orang yang tinggalkan agama dia. Atau bahasa Arab murtad. Orang yang murtad. Yang berpaling tadah. Tinggalkan agama dia. Maka orang yang tinggalkan agama dia, maka nyawanya menjadi halal. Bila? Selepas dibuktikan di mahkamah. Dia murtad. Nak buktikan dia murtad ke mahkamah. Dia adili. Dia tanya dulu. Kenapa kamu sebut macam ni? Akibat kamu macam mana? Diberikan hujah kat dia. Iqamatul hujah. Lepas didebat dengan dia, beri hujah kita, tak boleh dengar juga. Nak kekal dengan satu akidah yang sesat. Kalau dia kerah, nak kekal atas akidah yang sesat contohnya. Tak turut dibunuh. Ada lagi keadaan dia. Dipenjarakan. Dipenjarakan. Selepas dipenjarakan, ketika dipenjarakan, hanya diberi makan roti, sebungkus roti. Sebab apa? Sebab nak bagi ruang dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dengar juga. Dah dipenjarakan, tak nak dengar juga. Kekal dengan akhir sesat dia juga. Maka akhir sekali barulah dihukumkan sebagai confirm murtad dan dikenakan hukuman bunuh. Tengok bagaimana tapisan-tapisan dan lapisan-lapisan untuk nak buktikan seorang itu telah murtad. Kita pula dengan mudah-mudah sebut kat orang. Kafir. Kafirmu. Mudah-mudah sebut. Sesama sendiri. Sama anggota masyarakat. Ini perkara yang salah. Nak mengkafirkan seseorang tempatnya mahkamah. Bukan kerja kita. Cuba kita menyatakan perlakuan kamu ini. Perlakuan yang boleh menjadikan kamu kufur. Itu saja. Kita sebagai anggota masyarakat boleh sebut perlakuan kamu ini, kata-kata kamu ini, ucapan kamu ini boleh membawa kamu kepada kekufuran. Boleh membawa kepada kekufuran. Bukan kata dia kafir. Kawan tu kata, mau kata kafir ke? Tak, saya tak kata kamu kafir. Saya kata perlakuan kamu itu, ucapan kamu itu membawa pada kekufuran. Dan untuk menegaskan menjadi kufur ke tidak, tempat jadi mahkamah. Nahnu du'atun, kami hanya pendakwah menjelaskan hukum. La qadah, kami bukan hakim-hakim yang mengadili mahkamah. Maka bila orang awam mengambil kerja qadi-qadi, bila orang awam mengambil kerja hakim-hakim, menuduh dengan sembrono orang sesama Islam sebagai kafir, maka berlakulah fitnah kalangan masyarakat. Fitnah kafir mengkafir. Nak menetapkan seorang itu kufur, mesti dibawa ke mahkamah. Hari ini dalam dunia WhatsApp, dunia media bergaduh pula antara puak-puak yang pelbagai. Ada mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, ada mengaku dia salafi, ada dituduh pula wahabi, ada dituduh pula sebagai tasawuf yang melampau. Berlakulah pertemuan ingin membawa pada perkataan tuduhan kafir mengkafir pula, menjadi kafir simpulan-simpulan. Tak boleh. Yang boleh kita sebut ungkapan ini, perlakuan ini, tindakan ini membawa pada kufur. Itu saja kita menjelaskan.
yang sebenar kalau dia buat silap, dia sesat, malah menyesatkan, tempatnya di mana nak menentukan si orang, si A, si B atau si C itu menjadi kufur, tempatnya makan, bukan tempat kita, bukan kerja kita. Satu lagi menarik, bila Nabi sebut sebab ketiga boleh menyebabkan halal darah itu murtad, Nabi bukan setakat sebut meninggalkan agamanya, tapi Nabi sebut satu dari kalimah al-mufariku lil jamaah, orang yang berpisah daripada jamaah. Syarat nak dihukumkan murtad dan boleh hukum bunuh bukan setakat dia tinggal agama, ada satu lagi syarat, al-mufariku lil jamaah, dia berpisah meninggalkan al-jamaah, meninggalkan jamaah. Jamaah apa? Jamaah orang Islam. Mana apa jamaah orang Islam? Masyarakat Islam. Dia tak lagi tinggal dalam masyarakat Islam. Dia dah tinggalkan masyarakat Islam. Dia bukan lagi tinggal di Malaysia dah. Dia lari tempat lain, tempat kekufuran. Maka syarat nak dikenakan hukum murtad, dia tinggal masyarakat Islam. Sebab apa? Selagi tinggal dalam masyarakat Islam, masih ada ruang untuk dikembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat masyarakat sekitar dia. Maka sebahagian ulama buat syarat nak tetapkan hukuman murtad jatuh kena hukum bunuh ni, mesti dia dah berpisah. Kata setengah ulama, mana berpisah dengan jamaah orang Islam ialah dia memerangi orang Islam, memerangi kerajaan Islam, memerangi sebuah negara Islam. Maka orang yang tinggalkan agama dia bersama dengan musuh Islam, memerangi pula sebuah kerajaan Islam, atau memerangi sebuah negara Islam, atau memerangi sebuah masyarakat Islam, maka yang ni yang dihukum sebagai murtad, yang halal darah. Di sini juga satu pengajaran besar makna al-jamaah. Makna al-jamaah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merujuk pada masyarakat besar Islam. Orang sebarang takih, masyarakat besar sebarang takih. Orang Terengganu, masyarakat besar orang Terengganu. Orang Malaysia, masyarakat besar Malaysia. Itu al-jamaah. Al-jamaah yang disebut juga jamaatul muslimin, jamaah orang Islam. Saya sebutkan perkara yang ramai orang salah faham. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari sebut, dikala berlaku fitnah yang besar, yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam du'atun ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru ke pintu neraka. Bila berlaku keadaan itu, sahabat tanya, nak buat lagu mana ya Rasulullah, berhadapan dengan keadaan ramainya penyeru-penyeru ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika berlaku keadaan itu, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Jikalau itu, kamu kena melazimkan diri dengan jama'atal muslimina, dengan jamaah orang Islam, wa imamihim, dan imam mereka. Wa imamahum, dan imam mereka. Hadis mengajar pada orang Islam, dikala berlaku fitnah yang besar, ramai penyeru-penyeru ke neraka Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bersama dengan jama'atul muslimina wa imamahum, dengan jamaah orang Islam dan imam pemimpin mereka. Apa makna jamaah muslimin? Kelompok besar orang Islam, masyarakat orang Islam, yang masyarakat itu ada pula imam ketua dia bersama masyarakat Islam yang besar ini dikala berlaku fitnah. Hari ini kita salah faham. Kita fahamkan makna jamaah muslimi ini sekelompok kecil orang Islam. Bila berlaku fitnah, kena bersama dengan sekelompok kecil orang Islam yang dipanggil jamaah. Ini salah faham yang besar terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya bersama dengan masyarakat besar orang Islam. Nah, kalau bincang pada hadis-hadis umpama inilah ulama bincang, jika berlaku keadaan di mana
satu masyarakat besar orang Islam dengan pemimpin dia. Pemimpin dia itu zalim. Dalam keadaan pemimpin masyarakat besar orang Islam zalim pun tidak boleh berpisah dengan masyarakat besar orang Islam dan tidak boleh melakukan tindakan yang menyebabkan berlaku pertumpahan darah, berperang sama sendiri. Tak dibenarkan. Yang dibenarkan apa dia? Yang dibenarkan ialah bangkit menyatakan kebenaran, menegur masyarakat Islam yang tersilap, menegur pemimpin yang buat silap, menggunakan lidah kita, menggunakan tangan yang kita ada untuk bergerak, tidak dengan menggunakan senjata berperang hingga akhirnya berlaku pertumpahan darah kalangan orang Islam. Disebut oleh Al-Imam Nawawi, pertumpahan darah kalangan orang Islam adalah dosa besar, fitnah yang sangat besar. Sebab ulama-ulama silap bila berlaku keadaan di mana sebuah kerajaan pemimpinnya zalim, mereka tidak benarkan menentang dengan senjata hingga berlaku pertumpahan darah dengan orang Islam. Yang dibenarkan apa dia? Menyeru, menegur, amar ma'ruf nahi munkar dengan suara lantang, dengan penuh berani, walaupun akhirnya mati kena bunuh, mati kena seksa, diseksa dalam penjara, dikenakan pelbagai tekanan. Tak apa, itu ujian dalam perjuangan, tidak dengan angkat senjata. Ini keadaan Islam. Adapun dalam sebuah masyarakat besar orang Islam, bangkit segelintir orang Islam, membentuk kumpulan, menyeru pada Islam, ini ada satu jamaah kecil daripada jemaah Islam yang besar yang buat kerja Islam. Yang ni disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merujuk pada hadis la tazalu ta'ifatun min ummati, akan berterusan ada satu kelompok kalangan umatku, zahirina 'alal haqqi, zahir tampil berani menyatakan kebenaran, la yadurruhum man khalafahum, tidak akan memudaratkan orang, tidak akan memudaratkan mereka orang yang mencanggahi mereka, hatta ya'ti amrullah, inilah datang perintah Allah Taala dengan makna kiamat akan ada semua. Dan kelompok itu mungkin satu kelompok, mungkin dua kelompok, mungkin tiga kelompok, mungkin empat kelompok. Banyak kelompok-kelompok Islam, jemaah-jemaah kecil umat Islam bangkit menyatakan kebenaran. Minimanya akan ada satu sekurang-kurang. Hadis Nabi menggambarkan pada kita, di mana-mana mesti ada. Kalau tidak, satu kelompok akan bangkit. Tapi orang Islam bukan bangkit seorang-seorang. Bukan bangkit satu kelompok, dia akan bangkit banyak kelompok. Sana buat grup, sini buat grup, sini buat grup. Kenapa? Pakat bangkit menyatakan kebenaran. Maka bersatulah semua kelompok-kelompok kecil ini menyatakan kemenangan secara bersama untuk berhadapan dengan kesilapan dan sebuah masyarakat. Itu keadaannya. Poinnya ialah perkataan jamaah muslimin dalam hadis Nabi tidak merujuk pada satu kelompok kecil orang Islam, tapi merujuk pada masyarakat besar orang Islam dalam sebuah negara umat Islam. Ini kefahaman yang benar terhadap maksud jamaah muslimin dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita buat suatu pentafsiran yang silap terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga boleh mengelirukan masyarakat orang Islam. Ketahuilah wahai saudara, ketahuilah wahai saudara, semua senarai di atas adalah wasiat Allah Ta'ala kepada manusia agar mereka berfikir dan memahami segala hikmah di sebalik segala tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikianlah difahami daripada firman-Nya, zalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, la'allakum taqilun. Demikianlah dia memberi pesan pada kamu dengan mudah-mudahan kamu berakal. Bila Allah senarakan pada kita, jangan syirik, buat baik pada mak ayah, jangan berzina, baik terbuka, baik tertutup, jangan membunuh nyawa yang Allah telah haramkan, maka Allah sebut zalikum wasaakum bih, yang itulah yang Allah bagi pesan. Pesan ni dia sama dengan nasihat, tapi pesan menggambarkan benda besar yang nak dinasihati. Nasihat mana apa? Nasihat ni maknanya an-nusu iradatul khairi lil mansuh, mahukah kebaikan untuk orang yang dinasihati. Itu nasihat. Bila kita ungkap satu kalimat, kalimat itu dengan harapan memberi kebaikan pada dia, namanya nasihat. Itu biasa.
Dalam banyak ayat Quran, Allah gambarkan datang nabi-nabi, wa ana lakum nasihun amin. Aku bagi kamu semua adalah nasih, tukan bagi nasihat yang sangat amanah. Itu antara ayat kita tentang nabi di zaman silam yang menasihati kaumnya. Tapi Allah gunakan pula perkataan wasiat menggambarkan benda yang besar. Bila Allah cerita berkaitan hukum faraid, yusikumullahu fi auladikum, Allah bagi pesan, Allah bagi wasiat pada kamu tentang anak-anak kamu. Lizakari mislu hadzil unsayain, bagi anak laki-laki dua bahagian anak perempuan. Berharta, bila orang tu mati nak bagi lagu mana? Harta ni besar. Orang boleh berbunuh-bunuh sebab harta. Anak boleh bunuh mak sebab harta. Anak boleh bunuh cucu, boleh bunuh toki sebab harta. Dua beradik boleh berperang sebab harta. Nak bagi harta pusaka? Maka kata Allah, yusikumullah, Allah bagi pesan. Hukum nak bagi pusaka, Allah tetapkan. Allah yang bagi pesan. Allah guna perkataan wasiat. Maka wasiat, satu nasihat yang besar dalam perkara besar. Maka Allah kata, zalikum wasakum bih. Itu dia yang Allah pesan kat kamu. Maksudnya apa? Benda yang Allah sebenarnya kata, benda yang besar-besar. Yang kamu kena ambil peringatan. La'allakum ta'qilun. Harapannya kamu berakal. Guna akal kamu, fahami betul-betul apa ni senarai yang Allah haramkan. Guna akal. Maka orang yang guna akal dia dengan waras, maka dia akan terselamat daripada buat perkara yang salah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir ayat 152. Ketahuilah wahai saudara, anak yatim itu anak yang tiada berbapa masih hidup boleh melindunginya adalah golongan yang mesti dilindungi diri dan harta mereka selagi mereka belum mencapai usia yang membolehkan mereka berdikari sendiri. Maka menjadi kewajipan kepada penjaga-penjaga anak yatim untuk menguruskan harta anak-anak yatim dengan cara terbaik yang menguntungkan dan tidak memudaratkan harta tersebut. Demikian difahami dari firman-Nya. Nah, ayat 152, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang paling baik sehinggalah dia mencapai umur berdikari. Satu lagi perkara yang Allah suruh jaga, jangan tersilap hingga buat perkara haram, ialah berkaitan dengan harta anak yatim. Yatim ni apa dia? Yatim seperti mana ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, man la aballahu yuwi. Orang yang tak ada bapa yang boleh merindungi dia. Ditafsirkan dengan maksud tak ada bapa yang masih hidup yang boleh jaga dia. Orang yang mati bapa dipanggil anak yatim. Kita mati mak panggil anak yatim juga. Ni nak hantar anak ni ke tempat rehat anak yatim ni, ni anak siapa? Anak saya lah, kata si laki-laki nak hantar. Dan ni bukan anak yatim. Yatim lah, mak dia mati. Kalau mati mak, bapa ada lagi, tu bukan anak yatim. Anak yatim, dia tak ada bapa. Bapa dia mati dah, anak yatim lah. Sama ada ibu dia kaya ke, anak itu kaya ke, miskin ke, itu bukan isu. Namanya dia anak yatim. Orang lagi tambah pula, kalau mak tak ada, ayah tak ada, dulu tak ada, yatim piatu. Itu bahasa kita. Tapi asal yatim lah. Satu lagi anak yatim, anaknya yang mana bapaknya nama yatim. Anak yatim juga. Jadi itu anak yatim yang tak ada bapak. Menariknya, Al-Imam Qurtubi bila hurai maksud anak yatim, dia guna perkataan tak ada bapak yang beri perlindungan. Dia tak guna ibarat yang mati. Tak ada bapak. Hari ni ramai yang bapaknya ada. Bapak tinggal anak dengan mak dia. Dia tak ceraikan mak dia. Dipanggil bukan lagi ibu tunggal, ibu tinggal. Hari ini dalam masyarakat ramai ibu tinggal, bukan ibu tunggal. Ibu tunggal ni dalam bahasa Inggeris dipanggil single mother. Selalu digunakan merujuk kepada perempuan yang ada anak tak ada suami. Ada anak tak ada suami.
di kalangan masyarakat barat mereka berzina. Dapat anak, tak ada hubungan kahwin. Anak itu, anak duduk dengan mak dia, dia panggil single mother. Kita hari ini di Malaysia, ibu tunggal digunakan merujuk kepada ibu-ibu yang bercerai dengan suami dia, ada anak, ibu tunggal. Tapi yang lebih kritikal, ibu tinggal. Kenapa? Kalau ibu tunggal, dia bercerai. Jelas status dia, dia dah bercerai. Banyak bantuan boleh masuk kat dia melalui kerajaan sebab dia ibu yang telah bercerai, janda. Tapi yang mungkin terabad, ibu yang ditinggalkan. Suami tak ceraikan dia, kantung tidak bertani. Duduk tempat lain, mungkin kahwin yang lain, tinggal isteri yang awal. Anak-anak terbengkalai, tak terjaga. Ini ibu tunggal, ibu tinggal. Maka kita ambil kaedah yang disebut oleh Al-Imam Qurtubi tadi, mereka seumpama juga anak yatim. Tak ada bapa yang boleh menaungi dia dengan maksud memberi makan, minum, memberi tempat untuk dia tinggal, kehidupan dia ini, tak ada. Maka ini golongan yang mesti dibantu. Allah bercerita tentang harta anak yatim ini. Bila bapa dia mati, bapa dia meninggalkan harta yang banyak. Dia masih lagi budak, belum lagi balik. Dia tak mampu nak uruskan harta dia sendiri. Di kali itu akan diserahkan harta pada ausiah, orang-orang yang diberi wasiat untuk jaga, ditentukan oleh kerajaan siapa orangnya. Mungkin adik-beradik dia, mungkin pak saudara dia, mungkin apa tok saudara dia, mungkin toki dia. Maka orang yang diberi amanah jaga harta yatim ini, Allah kata wala taqrabu, jangan mendekati. Apa maksudnya dekat? Maksud jangan mendekati harta itu untuk dibuat perkara yang tak elok. Kalau mendekati untuk buat perkara yang tak elok pun dah diharamkan, apatah lagi buat yang tak elok. Keadaannya macam tadilah. Allah nak tutup lubang. Dekat pun tak boleh. Kalau dekat pun tak boleh, apatah lagi buat. Jangan dekati melainkan illa billati hi ahsan, melainkan dengan yang paling baik. Maknanya apa? Bila kamu nak mendekati harta anak yatim, tujuannya nak jadikan harta itu elok, ayat itu boleh. Maknanya apa? Hukum asal, jangan dekati harta anak yatim, jangan usik, jangan sentuh. Dia tinggal harta, dia tinggal kereta, mati tinggal kereta. Anak ni umur 7 tahun, bila pandai bawa kereta, tersimpan kereta tadi. Harta ni jangan usik, jangan kita pergi pakar buat jalan, waktu harta anak yatim, melainkan dengan cara apa, nak ambil ke mana? Ambil tu nak start injing bagi hidup. Kalau kita pergi pakar, kita tanggungjawab. Bila rosak, kita kena beki. Tak, kita yang menggunakan pakai tu harta anak yatim. Maksudnya boleh usik, jangan usik, melainkan bila nak buat harta itu dengan cara yang paling baik. Dia tinggalkan duit RM100,000, kita pegang duit dia, ni harta pusaka dia. Kita kata kalau kita biar dalam bank macam tu saja, susuk ni lah akan berlaku. Anak hari ni umur 5 tahun, nak besar tunggu besar, umur 18 tahun, umur 20 tahun lambat lagi, lagi 15 tahun baru umur 20 baru reti nak jaga duit. Panjang ni. Lagi 15 tahun, harta RM100,000 ni bukan lagi nilai macam RM100,000 pada tahun hari ni. RM10,000 kita hari ni sama dengan RM10,000 di 10 tahun dulu, tak sama kan? Sebab inflasi. Harga barang hari tu telur berapa sen? Telur sutir 2 sen dulu. Dan ni telur sutir teriak. Berapa? Beza. Siapa yang simpan duit 10 tahun 10 ribu ringgit Malaysia, jadi tengok dah akaun bank dia kekal 10 ribu ringgit Malaysia, nilainya tak sama lagi dah, sebab harga barang dah naik berbanding 10 tahun dulu. Mana ada barang harga makin turun? Tak ada. Barang akan turun naik harga kerana zaman bergerak ke depan. Sebab itulah Islam dia ada kaedah simpanan menggunakan emas. Emas yang disimpan, dia kekal dan bertambah nilai. Muslimat kita kan suka simpan duit dalam bentuk emas.
Hujung bulan penuh bandar. Duduk beli mak. Itu bagus. Sebab dia simpan dalam bentuk emas. Cuma simpanan bentuk emas yang dipakai barang hiasan, dia kenaikan nilainya tidak besar. Tapi kalau emas yang bersifat emas, yang namanya dinar gold, bentuk dinar yang dibuat sekarang, itu yang paling tinggi nilai. Pertama nilainya tinggi. Maka simpan duit dalam bentuk gold, dinar gold itu paling baik berbanding simpan duit dalam bentuk tunai dalam bank. Ini banyak dah syarikat-syarikat yang promosi. Saya bukan promotor dinar gold, kan? Nak cover kaedah, nak jaga duit. Maka kita kata kalau simpan 100 ribu tunggu anak ni besar, susu dinar akan berlaku. Maka yang tukang jaga harta anak yatim, dia ambil duit itu untuk dilaburkan. Itu yang paling baik. Dia ambil 100 ribu, dia pergi beli gold dinar. Beli emas dalam bentuk dinar, dia simpan. Bila simpan bentuk dinar gold tadi, dinar emas tadi, nilai hari ni 10,000, lagi 10 tahun bukan lagi 10,000, bukan 100,000 lagi nilai dia. Dia akan jadi berganda 120,000, mungkin 200,000 nilai pada ketika itu. Tapi kalau biar 100,000 duduk macam tu, lepas 10 tahun 100,000 juga, tapi nilai semasanya sebab inflasi bukan lagi nilai 100,000. Kalau itu tujuan dia, nak pegang, nak usik, nak sentuh harta anak yatim, yang ni dibenarkan. Kata Allah, illa billati hiya ahsan. Maksudnya, kaedah bagi penjaga anak yatim, kena fikir cara yang terbaik untuk harta anak yatim. Dikembangkan. Tapi kena ingat, kalau dia bantu laburkan harta anak yatim, tiba-tiba pelaburan itu rugi, maka dia bertanggungjawab untuk mengganti. Dia ambil 100,000, dia laburkan duit pokok. Tengok-tengok, gagal pelaburan dia, tinggal 90,000, kena ganti balik 10,000. Sebab apa? Dia dianggap pemegang pada amanah. Orang pegang amanah, dia sanggup tanggung risiko. Bila berjaya, dia boleh pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Kalau rugi, dia kena ganti. Allah nak suruh kita jaga harta anak yatim, harta yang belum asyuddah, hinggalah anak itu mencapai asyuddah. Asyuddah makna mencapai usia kekuatan dia. Dengan maksud dia dah boleh berdikari, boleh uruskan harta dia. Hari ini mungkin umur balik 15, tapi pada umur balik mungkin tak mampu lagi menguruskan harta dia. Allah tak tetapkan pada umurnya berapa, tengok pada asyuddah dia. Bila dia dah boleh berdikari, mungkin pada usia 17, yang belajar kat sekolah mungkin agak manja, tak mampu urus harta umur 17. Ada orang yang berhenti sekolah awal, dia bekerja awal, dia mungkin lebih matang. Mungkin umur 20 baru boleh menguruskan harta sendiri. Bergantung pada bila saat ni asyuddah boleh jaga harta dan tak rasa harta. Kalau tak pandai jaga harta, beri ke 100,000, esok habis lah. Dia beli mainan tu, beli mainan ni, beli RAM internet tu, akhirnya 100,000 sehari habis. Kita nak beli 100,000 ni 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ni sehari habis. Mesti dalamkan dia boleh berdikari. Ketahuilah wahai saudara, Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk penuhi segala sukatan dan timbangan. Jadi kita bincang insyaAllah pada minggu akan datang. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, kita akan bermula hari ini 1 Julai. Bagi mereka yang nak mengerjakan ibadah korban, maka bermula saat dia tak boleh lagi untuk mengerat kuku dia, mengguntingkan rambut dan janggut dia, misai dia. Dan itu adalah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada hari raya nanti sampai raya 10 Zulhijjah disunatkan kita untuk berkorban. Ibadah korban ibadah yang terbaik yang dilaksanakan oleh orang yang ada harta. Maka usahlah diri untuk berkorban. Fahamkan surah pun ada buat pada korban. Pakat masuk. Bukan selalu, setahun sekali je.
korban hukumnya sunnah muakkadah pada orang yang berharta. Maksud sunnah yang sangat digalak-galakkan. Satu. Yang kedua, dia dipanggil sunnah al-kifayah. Mana pun sunnah al-kifayah, kita biasa dengar fardu kifayah. Yang ni sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah atas ramai kewajipan, seorang pergi buat, semua orang terlepas dosa. Dan semua orang, seorang buat, semua boleh panggil. Sunnah kifayah, sunnah atas ramai. Seorang buat, maka semua boleh panggil. Korban sunnah kifayah atas satu keluarga. Kalau seorang buat, suami pergi buat, isteri pergi buat, atau anak pergi buat yang duduk di rumah dia, maka semua boleh panggil. Menggambarkan Islam meletakkan korban perkara besar. Ini disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam min amali ahabba ahabbu ila Allah yauman nahri min ihraqi dam. Tidak beramal seorang hamba pada hari Idul Adha, tak beramal satu amalan yang lebih Allah Ta'ala suka berbanding kerja ihraqud dami, menumpahkan darah. Merujuk kepada menyembelih korban. Dan korban yang kita kena buat, yang sunat kita buat, korban binatang ternakan, ima unta, ima lembu, ima kambing. Dengan pula sembelih ayam. Ayam bukan korban. Banyak macam buat ayam dah itik kat rumah. Yang terbaik, setiap ekor untuk seorang. Kalau tak cukup, maka boleh bagi binatang yang besar seperti unta dan lembu, dibagi pada 7. Bagi 7 bahagian. Kalau kita tidak buat korban, sunat menyaksikan pelaksanaan ibadah korban. Melihat darah ditumpahkan dan bertakbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tak boleh buat korban, datanglah hari berkorban nanti yang dibuat. Suruh buat apa? Hari pertama. Suruh hari pertama. Saya buat juga 2 ekor kat rumah hari pertama. Hari kedua saya akan buat besar-besaran, nanti akan diumumkan di mana tempat saya buat besar-besaran pada tahun ini. Yang penting, poin saya sekarang ialah nak mengajak masyarakat kita berkorban semaksimal yang boleh. Kerana ia adalah perkara yang sangat Allah Ta'ala suka, menggambarkan syukur kita kepada Allah Subhanahu. Ialah kita ambil ruang pada kali ini. Selepas lama COVID 2 tahun, korban pun dulu terpaksa kita apa namanya tidak buat secara besar-besaran. Ini ambil ruanglah untuk kita tunjuk syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan berkorban. Quran menyebut fasalli li rabbika wanhar, solatlah kamu wahai Muhammad dan menyembelihlah. Allah gabung ibadat solat dan ibadat korban, merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma afti alaina futuhal arifin wazidna fahman nabiyyin بحق إيماننا بخاتم الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.